Oke, selamat pagi sahabat angkot santuy. Pada kesempatan kali ini saya akan review jalanan pagi yang sedang sepi-sepinya. Akan tetapi mereka sudah sibuk dengan jalanan yang semakin ramai. Sepertinya ini yang mau datang nih, truk berwarna hijau buatan apa tuh boy ya? Ini angkot jelek, uset apa nih ini tolong motor nih berdua bagus loh. Apa member rokok enggak jalan. Nah ini tuk-tuk bagus nih, muatan apa ya guys? Wah kayaknya muatan berat guys. Pelan jalannya, oke disusun. Berikutnya adalah kosong, jalanan kosong masih sepi. Dan ini ada mobil Daihatsu bos, lumayan warna silver. Dan ini motor agak baik gitu, gak pakai helm. Gak boleh ya guys ya, gak pakai helm gak sah. Ini truk nih sama juga nih, kayaknya muatannya berat boys. Lehoan jalannya disusul dengan motor. Dan ternyata kita hari ini sepi bos. Sepi bos. Lanjut berikutnya, ini jalanan sepi, mungkin masih pada tidur pak sopir jadi jalanan ini. Nah ini motor weh, langsung gas pol. Oke, ini ada mobil merah bukti, ini bagus nih. Xenia tuh, Xenia bos. Wah kacau ini. Wah ini motor lagi bos, motor banyakkan motor bos nih, para pekerja yang sibuk dengan kegiatan hidupnya. Nah ini nggak boleh bos, ini nggak pakai helm bos, nggak boleh melanggar peraturan nah, bos ya, harusnya pakai helm di jalanan. Kenapa? Kalau nggak pakai helm jatuh terbentur kepala bisa pecah bos. Ah gimana sih bos, ini nggak bagus bos. Satu ini udah ngerokok di jalanan gak pakai helm. Wah guys, gimana sih jalannya? Dan ini truk yang gede bos. Wih truk ini, wih keren bos truknya. Wih disusul dengan angkot, disusul dengan mobil, disusul lagi dengan helm Isuzu bos. Ya saya ini nyari penumpang bos. Bagi wah ini ada truk nih, truk kuning bos. Ini isinya kayaknya kambing tuh apa tuh bos ya. Wah motor nih bos, wah keren bos. Walah ini apa nih, ini mobil bagus nih, putih bos. Wah disusul lagi dengan sedan putih. Oke siap, berat 8-6. Oke kita langsung saja gaspol. Ini motor bos, wah motornya 3 dan mobil lagi 1 bos. Wah gak pakai helm lagi, gak bagus itu, gak boleh loh di jalan gak pakai helm. Wah ini sepeda kedinginan nih, pakai jaket. Wah ini bocah-bocil itu jalan mobil gak boleh juga jatuh ntar itu bos. Wah ini motor ada satu lagi nih bos. Nah ini mobil bawa apa nih di atasnya nih, kayaknya bawa barang dikit sih. Wah ini angkot nih pencari nafkah bos, buat anak sini dan keluarga di rumahnya bos. Ini ada mobil satu bos, gaspol. Nah, ini selebritis katanya tuh bawa bata bos buat bangun rumah. Wah siapa yang mau bangun rumah ya di sana, saya doain bos rumahnya cepat berdiri dan cepat bagus. Oke ini ada satu lagi truk nih, pelan banget bos. Wih tolet bos, tolet itu udah gede bos. Wih kayaknya lanjut nih bos, gameplay bos. Wah disini wah, nah ini nampilin lagi bis model lah. Motor bos, kebanyakan motor bos ya pagi ini ya. Iya karena pagi-pagi biasanya orang-orang mau bekerja bos di sini, karena di sini ada kawasan buat industri. Jadi semuanya pada kerja, semuanya beraktivitas pagi-pagi ini kerja untuk mencari sesuap nasi. Oke lanjut ke jalanan kita, ada Isuzu Nitra Gawei. Ini biasanya catering bos itu. Itu catering bisa bawa nasi. Oke satu lagi ini ada mobil nih, Isuzu bos. Mobil Isuzu disasu dengan Daihatsu. Ini lambangnya Daihatsu, buat tahu tuh bos apaan. Nah ini mobil box bos, toilet gak ada toiletnya bos, AKBP toilet bos. Ini satu lagi nih bos, mobilnya ini angkot Godrek. Wih semoga berhasil di jalanan bang, abang-abang yang ganteng hati-hati di jalanan, hati-hati cari penumpang, hati-hati cari duit buat ibu rumah tangga di rumah dan anak istri di rumah. Putulanang khususan bos. Nice C36 awal ini apa juga, pencari nafkah, pemburu dolar di jalanan, pemburu rupiah jalanan. Oke bos, kita tunggu nih, ada lagi satu truk yang bagus nih bos. Truk wih ini agak kenceng bos, kayaknya kosong nih. Tolet bos, tolet. Wah gak pun tolet. Wah ini nih Isuzu bos. Oke itu saja sahabat aku santu itu pagi ini di perjalanan. Mudah-mudahan kalian sehat semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Check it out. Bye-bye.